warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fitriani, Stambuk L1 A1-19049, akan memaparkan materi mengenai protozoa darah. Materi ini diambil dari jurnal internasional dengan judul jurnal Study on the Blood in Gas atau Belajar tentang Protozoa Darah pada Angsa. Jurnal ini terbit pada tahun 2020 oleh Nadia Hamid Mohamed. Nah, yang pertama yaitu tentang parasit yang menginfeksi angsa. Angsa merupakan hewan yang sangat rentan terhadap infeksi parasit darah. Parasit ini juga menginfeksi hewan domestik atau hewan liar lainnya, seperti Plasmodium sp, Leucoxytosin sp, Haemoprofen sp, Trypanosome sp, serta larva cacing Microtifilariae sp, yang merupakan salah satu larva berserabut halus milik cacing yang menginfeksi sekelompok hewan dan bahkan manusia. Masuk di slide selanjutnya, tentang bahan dan metode kerja. Pada bahan dan metode kerja ini, hal yang pertama harus dilakukan yaitu pengambilan sampel pada angsa. Pada penelitian ini diperoleh 150 sampel darah yang diambil dari vena angsa dari berbagai daerah di kota Mosul. Tingkat infeksi parasit ini mencapai hingga 70,7% yang menjadi tujuan utama untuk lebih mendeteksi dan memeriksa lebih dalam mengenai parasit ini. Kemudian, sampel darah dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama yaitu 2 tahun pertama berumur 10 minggu atau lebih muda. Nah, yang kedua yaitu usia lebih dari 10 minggu dengan pengambilan sampel betina dan jantan. Nah, bisa dilihat sendiri pada gambar 4 dan gambar 5, merupakan tahap pertama pengembangan bibit. Kemudian masuk pada tabel pertama, di mana persentase infeksi parasit darah dalam angsa berdasarkan kategori usia. Untuk di tabel pertama ini, bisa kita lihat sendiri bahwa di situ tertera usia sampel diperiksa, sampel kation, bahwa usia memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keparahan infeksi, di mana tingkat infeksi pada usia 10 minggu atau kurang dengan tingkat infeksi 84,2%. Nah, sedangkan untuk minggu yang lebih besar atau 10 minggu lebih besar itu mendapatkan rasio 47,3%. Nah, bisa disimpulkan bahwa perbedaan signifikan muncul antara perbedaan usia atau analisis kelompok umur. Pada tabel kedua ini yaitu rasio infeksi parasit darah dalam angsa, betina, dan jantan. Jika dilihat berdasarkan persentasenya, bisa dilihat sendiri bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jantan dan betina terhadap pengaruh infeksi parasit ini. Pada tabel 3 menunjukkan jumlah dan proporsi infeksi pada berbagai jenis parasit darah yang ada pada angsa untuk diuji. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keparahan infeksi pada Leucoxytosin sp dan Microfloria merupakan tingkat infeksi ringan, terlihat pada rasio infeksi serta jumlah sampel kation. Berikut merupakan jenis parasit darah yang ada pada angsa yang telah diuji. Ada pada gambar pertama yaitu parasit Plasmodium sp dan Aegyptianella sp. Kemudian pada gambar kedua ada parasit Trypanosoma sp dalam darah angsa. Kemudian gambar ketiga ada parasit Microfloria sp yang disebabkan oleh larva. Kemudian lanjut pada tabel 4 menggambarkan pola infeksi untuk parasit darah yang berbeda diagnosis. Bisa dilihat pola infeksi pada infeksi tunggal memiliki tingkat infeksi 34%, infeksi ganda memiliki tingkat infeksi 45%, dan pola infeksi campuran memiliki 20,8%. Mungkin sekian saja presentasi dan pemaparan materi saya mengenai protozoa darah, terutama protozoa darah pada angsa. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.